Ma, itu bu gurunya anak-anak sudah datang. Oh iya, Denny, Devi, itu Bu Laras datang. Selamat ya Bu. Terima kasih. Selamat ya Pak. Terima kasih. Saya harap usia perkawinan Anda berdua bisa lebih langgeng dan lebih panjang lagi. Terima kasih. Oh ya, Pak Budaya mana? Oh, kakek sedang kurang enak badan. Maklum kan orang tua sudah tidak bisa keluar terlalu malam. Kata anak-anak, Anda mau nyumbang nyanyi dalam acara ini. Ayo, silakan, mari. Ayo, mari. Ayo, mari, mari. Lu lihat apa sih, Jim? Hoi! Jim, kalau Om lihat matamu sampai melotot kayak begini, pasti ada makhluk cantik yang membuatmu tertarik. Eh? Siapa sih? Coba Om lihat di sebelah situ. Perempuan yang barusan nyanyi tadi. Aduh, cantik banget. Cantik sih cantik, Jim. Tapi kalau lihat penampilannya, performance-nya, dia pasti bukan cewek dari golongan high class, bukan? Justru bukan dari kalangan high class, makanya dia bakalan gampang, Om. Paling dia silau sama harta. Jimmy. Ini Om Jos ini udah penuh pengalaman, jam terbangnya udah penuh. Hah? Itu cewek pasti galak dan sangat judes. Amat sangat judes. Om berani taruhan? Boleh. Om mau taruhan ya?
Oke. Dalam 5 menit dia bisa Jimmy ajak ke sini. Buktikan Jim, jangan cuma ngomong. Oke. Okay. Deal. Nah. Dalam 5 menit. Oh, lihat ya. Coba. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Memang salah saya. Saya jalan nggak lihat-lihat Anda. Saya Jimmy. Laras. Senang berkenalan dengan Anda. Tadi saya lihat Anda nyanyi di situ. Suara Anda bagus sekali. Terima kasih. Anda sendirian? Padahal pestanya ramai begini. Anda malah kelihatan sendirian. Bisa temenin? Maksud Anda? Ya, temenin Anda makan, minum, atau mungkin nanti saya juga bisa anterin Anda pulang. Maaf, saya rasa saya lebih suka sendirian. Ayolah, Laras. Masa kamu lebih senang sendirian sih daripada ditemenin orang seperti saya? Saya ini penghibur yang sangat baik loh. Saya berani bertaruh dalam 5 menit aja saya bisa bikin muka kamu yang cantik itu sampai ketawa gitu. Gimana? Enggak, terima kasih. Kamu jangan jual mahal gitu dong. Saya tahu kamu tuh lagi kesepian. Siapa yang jual mahal? Saya memang bukan cewek murahan seperti yang ada di pikiran kamu. Mungkin kamu mesti lebih tahu dulu siapa saya sebenarnya. Apaan sih? Pikir kamu siapa? Bisa main peluk, main tarik seperti ini? Kamu pikir kamu juga siapa? Berani nampar orang seenaknya? Kamu memang pantas dapat tamaran itu. Laras! Laras, tunggu! Jim, apa Om bilang? Perempuan itu bukan perempuan sembarangan. Dia galak dan judes. Betul kan kata Om? Kalau Jimmy nggak bisa taklukin dia, jangan panggil saya Jimmy, Om. Kita lihat aja nanti, Jimmy bakal buktiin. Berapa? 25.000, Om. Apa? 25.000? Nyendet-nyendet gitu tuh, Pak. 25.000 untuk yang jaraknya tidak sampai 5 km. Hah? Keterlaluan kamu. Hah? Mau meres? Ini kan taksi enggak pakai argo, Om. Ada apa sih, Om? Masa tariknya 25.000? Hah? Yang benar dong. Ah, ya udah, ya udah. 25.000 ya, Pak? Iya. Terima kasih. Makasih, Jim. Jadi enggak enak nih gua. Hah? Gua jauh-jauh datang buat nengokin ponakan gua yang ganteng begini. Enggak taunya cuma ngerepotin. Oke, sekarang rencana kita apa nih, Om? Lupa. Tante Henny menunggu. Hah? Ada cewek baru, Susan. Cantik. Susan. Kayaknya oke tuh. Udah buru-buru nanti digaet orang. Ayo. Adi Wijaya. Halo, selamat siang, Pak. Ada yang ingin bicara dengan Bapak. Namanya Ibu Laras. Katanya penting sekali. Ibu Laras? Oke, suruh masuk. Baik, Pak. Ya, silakan masuk. Selamat siang, Pak Adi. Selamat siang. Laras. Silakan. Maaf, rasanya saya belum pernah kenal dengan Anda. Memang betul, Pak. Sebenarnya saya kemari hanya ingin mengembalikan ini. Saya menemukannya di lobi hotel. Terima kasih banyak, Nona. Sama-sama. Kita kan sebagai manusia harus saling tolong-menolong, ya kan?
Iya, tapi di zaman seperti sekarang ini jarang sekali ada orang yang mau repot-repot mengembalikan dompet yang ditemukannya. Oh, tidak apa-apa. Dulu orang tua saya pernah bilang bahwa kita sebagai sesama manusia harus saling tolong-menolong, walaupun kita tidak saling mengenal. Luar biasa. Anda pasti dari keluarga yang sangat bahagia dan memiliki orang tua yang amat baik sekali. Kalau begitu saya permisi dulu. Ah, tunggu. Tunggu sebentar dulu. Saya belum memberikan apa-apa sebagai tanda terima kasih saya. Oh, tidak perlu. Tunggu sebentar saja. Sebentar saja. Anda bawa kendaraan? Nah, kalau begitu paling tidak izinkanlah sopir saya untuk mengantarkan Anda sebagai tanda terima kasih saya. Oke? Kalau begitu terima kasih. Good. Lucy, tolong siapkan sopir di lobi untuk mengantarkan Nona. Maaf, siapa nama Anda? Laras. Oh ya, Nona Laras. Iya, sekarang juga. Yuk, masih. Kalau begitu saya permisi dulu. Terima kasih banyak, Nona. Senang sekali berkenalan dengan Anda. Sama. Mari. Monggo. Sopir saya menunggu di lobi, Nona. Iya. Luar biasa. Cantik, lembut dan sopan cara bicaranya, serta mulia hatinya. Sungguh mendekati sempurna. Ia memiliki semua yang diinginkan seorang pria dari seorang wanita. Fantastik. Capek, Ma, ya. Ah, tapi capek semua ini bareng kamu tuh. Tuh, lihat aja semuanya kamu punya. Lihat, Ma. Nih, tuh. Nih, pilihan kamu tuh. Iya. Tapi warnanya juga oke, ya. Mama seneng banget. Dari mana kamu dapat uang untuk belanja sebanyak ini, Rit? Gak banyak, kok. Cuma berapa, Ma? Kira-kira ya... Ini cuma 5 juta. Cuma 5 juta rupiah? Itu sama saja dengan gaji saya 1 bulan, Ma. Aduh, Andi. Gini ya, kalau kira-kira Andi nggak bisa dan nggak mampu atau nggak suka membelikan istri Andi ini baju-baju yang bagus, perhiasan yang bagus, nggak apa-apa, biar Mama aja yang bayar, oke? Okay? Nggak usah ribut-ribut gitu dong, malu, ya nggak, Rit? Andi mohon, Mama jangan ikut campur. Ini urusan keluarga Andi sendiri. Rita adalah tanggung jawab saya, karena saya adalah suaminya. Suami macam apa kamu? Setiap saya pulang shopping ngomong-ngomong terus. Buktiin dong kalau kamu bisa menjadi suami yang baik. Ya, Maya? Saya sedang mencoba membuktikan pada kamu bahwa saya adalah suami yang baik. Jadi saya berhak menasihati istrinya supaya kamu tidak berfoya-foya. Tahu kamu? Aduh, udah ribut-ribut terus. Ayo, Rita. Kita pulang aja. Kamu ikut Mama ke rumah. Ayo. Mama gak sanggup deh. Lihat begini nih. Ribut. Terus soal belanja aja ribut. Eh, kan. Cepet. Ya, Mama. Untuk apa kau membelikan kakek ke meja batik sutra sebagus ini? Bagus kan, Kek? Apa salahnya sih, Kek? Kan sekali-sekali dong kakek juga perlu kemeja bagus buat ke seminar, buat ke undangan-undangan penting. Cukup kan? Cukup. Itu kakek tahu. Tapi kalau kakek dibelikan kemeja semahal ini, terus kenapa kamu cuma pakai gaun sangat sederhana seperti ini? Laras kan gak perlu baju mahal, Kek. Laras cuma guru. Buat apa? Laras, kamu masih muda. Seorang gadis seusiamu sudah sewajarnya sesekali memanjakan dirimu sendiri. Kan kakek sendiri dulu yang bilang bahwa isi kepala lebih penting daripada penampilan. Laras, kamu cantik, cerdas, dan berbudi luhur. Iya dong. Sudah sewajarnya kamu mempunyai masa depan yang sangat cemerlang. Untuk itu, kakek mau berbuat apa saja demi kebahagiaan kamu. Bapak benar. Cucu bapak memang cantik dan berbudi luhur.
Pak Hadi ya? Benar. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Maaf kalau saya mengganggu Bapak. Bapak masih ingat saya? Siapa ya? Saya Hadi, Pak. Hadi Wijaya. Hadi. Hadi Wijaya. Betul. Silakan duduk, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Betul, Pak. Saya Hadi Wijaya. Bekas mahasiswa Bapak yang paling bandel saat itu. Jadi kakek udah kenal juga? Oh tentu, siapa yang tidak kenal Pak Hadi? Dia ini pengusaha yang sangat sukses karena bijaksana dan ulet. Pak Budaya, semuanya tak akan mungkin dapat saya raih tanpa ilmu dan didikan dari Bapak. Laras, kakekmu ini orang yang paling saya kagumi dan saya hormati. Oh, terima kasih. Saya juga sangat mengagumi kakek saya. Pak Hadi mau minum apa? Aduh, gak usah repot-repot, Laras. Saya datang ke sini hanya untuk mengantarkan ini sebagai ucapan terima kasih saya. Dan saya mohon agar kamu dapat menerimanya. Terimalah. Apa ini? Terima kasih. Pak Hadi, jadi Bapak datang ke sini ini untuk ketemu Laras cucuku. Di mana kalian kenalan? Itu nggak penting. Laras bikin minum dulu. Mari Laras. Tadinya saya heran sekali. Masih ada gadis cantik Laras dan sebaik Laras di dunia ini. Tapi keheranan saya semua sirna setelah saya tahu bahwa dia adalah cucu Pak Budaya. Aduh, Pak Hadi bisa aja nih. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.